Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir sahabat taksi dan sivitas akademika dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kembali kita hadir untuk menemani teman-teman dan juga sivitas akademika dalam satu obrolan, ya. Kembali kita menghadirkan obrolan buat teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun teman-teman berada. Baik teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, adapun obrolan yang akan kita hadirkan buat teman-teman semua pada kesempatan kali ini adalah obrolan terkait dengan tema robotik. Ya, tema robotik selalu dan seringkali dikesankan sebagai dunia yang rumit, sulit, dan berbiaya mahal, alias tak mudah dijangkau. Ya, itulah kesan yang kemudian muncul di dalam pembahasan atau tema-tema seputar tentang robotik. Namun demikian teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, kita ingin menghadirkan satu diskusi di mana diskusi ini membuktikan bahwa dunia robotik adalah dunia yang sangat mudah, sangat murah ya, atau mudah dijangkau. Ya, ada dua narasumber yang nanti kita akan hadirkan dalam kesempatan kali ini, yaitu praktisi yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya dan mudahnya dunia robotik. Sangat gampang, sangat mudah, enggak sulit, enggak mahal, enggak ada pada kalangan tertentu saja, namun juga ada di setiap level, di setiap sekolah, baik sekolah dengan berbiaya mahal maupun sekolah yang sangat sederhana pun mampu untuk menyelenggarakan kegiatan robotik di sekolahnya. Baik, sivitas akademika dimanapun teman-teman berada, saksikan dan ikuti terus channel kita karena kita akan segera menghadirkan diskusi yang sangat luar biasa terkait dengan dunia robotik itu mudah loh, ya. Jadi bergelut dalam dunia robotik itu adalah sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit. Ini yang ingin kita coba hadirkan buat teman-teman. Selamat bergabung dan selamat berjumpa di Dunia Robotik Indonesia. Ada dua organisasi yaitu Dunia Robotik Indonesia dan satu lagi adalah TIK Keren. Selamat bergabung dan ikuti diskusinya. Selalu prinsip kami adalah selalu menghadirkan inspirasi bagi teman-teman semua. Selamat menonton.